Sementara itu, sesosok jenazah terbungkus karpet dan diikat menggunakan lakban ditemukan di bawah jembatan Tol Solongawi. Dugaan kuat jasad yang sudah dalam kondisi membusuk itu korban pembunuhan dan sengaja dibuang di lokasi tersebut. Warga desa Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah di bawah jembatan Tol Ruas Solongawi. Kondisi jenazah terbungkus karpet merah dan diikat menggunakan lakban pada sisi atas dan bawah. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang saat itu hendak mencari rumput. Ia curiga dengan bungkusan yang mengeluarkan bau tak sedap. Setelah mendekati dan diperiksa, ternyata sesosok mayat dengan kondisi sudah terikat dalam karpet. Itu lagi nyari teman, tangga sini, namanya Muklisin. Terus penasaran itu apa, kok kayak bungkusan gitu, terus dilihat. Terus? Dilihat pakai kayu, terus memastikan aja sih apa, ternyata orang terus telepon aparat. Gitu. Ternyata jenazah ya? Ya. Kondisinya gimana itu? Apa? Kondisinya gimana itu? Wah, kalau kondisi nggak kelihatan. Dibungkus. Dibungkus apa itu? Dibungkus karpet. Karpet. Atas bawah kan keikat, jadi nggak kelihatan. Oh gitu. Kondisinya sudah bau gitu? Udah. Dan nyengat sekali. Sore aja di sini, tapi nggak pada berani. Di sini nyengat sekali di sini. Oh gitu ya? Iya. Ini di bawah jembatan tol? Iya, ini di kilometer 557. Penemuan itu pun langsung dilaporkan ke polisi, sementara polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga menduga jasad itu merupakan korban pembunuhan dan mayatnya sengaja dibuang ke bawah jembatan dari atas jalan tol. Ditemukan sesosok mayat masih terbungkus dalam karpet warna merah dan bermotif. Kemudian warga tersebut melapor kepada kami, kemudian kami melakukan olah TKP dan rencana akan kami lakukan evakuasi mayat dan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Suroto, Kabupaten Ngawi. Untuk jenazah, jenis kelaminnya belum diketahui? Sementara ini masih dalam identifikasi. Ada hubungannya dengan yang di Ponorogo? Masih dalam pendalaman, Pak. Nanti kami koordinasi dengan Polres Ponorogo. Oleh polisi, jasad diduga seorang pria itu selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk diotopsi. Polisi juga akan mendalami apakah ada keterkaitan dengan peristiwa dugaan pembunuhan di wilayah Kabupaten Ponorogo beberapa hari yang lalu. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.